Okay, limit X mendekati tak hingga yang ketiga. X mendekati tak hingga dari 6X tambah 4 per akar 2X kuadrat tambah 3X kurang 1. Nah, sekarang pertanyaan Cici, X pangkat tertinggi itu siapa? X yang di atas atau X yang di bawah? Jangan salah ya, X yang di atas sama X yang di bawah itu sama. X yang di atas itu pangkat 1, X yang di bawah dia bilang akar X kuadrat kan. Akar X kuadrat, sekarang Cici tanya, akar X kuadrat itu apa? X. Berarti pangkatnya sama, sama yang di atas, oke? Okay? Berarti sama-sama pangkat 1. Berarti kita buat 1 per X per, boleh nggak Cici buat di sini 1 per akar X kuadrat? Atau 1 per X, it's okay lah, biar kamu jangan bingung. 1 per X. 1 per X kaliin ke dalam, ke masing-masingnya. Berarti limit X mendekati tak hingga, ini 6X per X tambah 4 per X per akar 2. Ini X kuadrat per X masuk ke akar, jadi X kuadrat tambah 3X per X kuadrat kurang 1 per X kuadrat. Kenapa tadi X kuadrat? Karena X masukin ke akar, X sama dengan akar X kuadrat kan. Berarti X kalau di dalam akar ya X kuadrat. Nah sekarang masukin, nice. Limit X mendekati tak hingga, ini jadi 6 tambah 4 per X per akar 2 tambah 3 per X kurang 1 per X kuadrat. Kemudian masukin X sama dengan tak hingga. Kalau X nya sudah dimasukin jadi tak hingga, berarti limitnya nggak ada lagi. Jadi 6 tambah 4 per tak hingga per akar 2 tambah 3 per tak hingga. Per tak hingga tambah kurang. Kurang 1 per X kuadrat. X kuadrat, X tak hingga kuadrat. Nah, sekarang yang per tak hingga tadi Cici bilang apa? Semua yang per tak hingga itu 0. Berarti 6 tambah 0 ya 6. Per akar 2 tambah 0 kurang 0 ya 2 gitu kan. 6 per akar 2 itu bisa kita sederhanain kan dengan kali sama akar 2. Dirasionalkan namanya nih. Kali sama akar 2 berarti jadi 6 akar 2. Akar 2 kali akar 2 ya 2 gitu. Berarti jadi 3 akar 2 gitu. Gitu deh. Oke. Okay.